Okay, kita lihat dulu settingnya ini. Sumber, media, mikrofon, dan laskap. Okay. Halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini kita akan bermain sebuah game yang berjudul... Saya lupa sebentar ya. Jadi judulnya adalah Shadow of Death 2. Nah, ini adalah sebuah game yang saya lihat di Google Play Store. Sebentar saya tutup dulu pintu di sebelah sini biar tidak terlalu berisik ya. Soalnya sampai sekarang saya belum mempunyai studio untuk merekam, jadi bakalan ada semacam bukan sendawa ya, semacam suara-suara mobil dan motor, yang pokoknya suara yang kita tidak inginkan tidak inginkan lah sementara waktu kita merekam video. Oke, jadi ini sebuah game yang kalau yang saya tangkap sih ini ya ampun keren banget tuh artnya sumpah. Ini adalah sebuah game fighting dimana kita berperan sebagai banyak sekali mobil, truk, go, kau dengan suaramu yang sangat kencang itu berhasil membuat video ini 20% lebih annoying untuk direkam ya. Oke, jadi kita di sini artnya sumpah keren banget. Dan mari kita main adventure. Ini lo kok sudah 441 coming soon ini. Loko ini map 4 chapter 1, map 4. Map 321-nya mana? Ini difficulty normal. Oh ya udahlah. Mungkin ini karena judul gamenya Shadow of Death 2 kali ya. Shadow of Death 1 itu dia map 1 sampai 3 gitu. Ada ya game yang memisahkan mapnya kayak begitu. Oke, jadi ini sejauh ini simple ya. Ini untuk bergerak. Ini pasti attack. Ya, course. Die demon. Demon die. Come on demon. Ow. Bisa kebal juga dia. Ini apa? Wow, look at that slashing. Hey, help. Apa-apaan ini? Saya nggak lihat tadi. Sadis. Nah, kalau ini skill apa? Ntar saya... Nah, ini. Oke. Okay. Victory. Nah, lihat itu sangar banget tuh karakter utama yang kita mendapatkan apa itu tadi. The Great Swamp level 2. Gonna crush more demons. Karena demons adalah makhluk terkutuk, jadi kita harus membasminya seperti itu. Dash. Ya, saya tidak lihat terus. Nah. Kampret. Bisa mukul. Okay, bisa mukul di udara juga. Okay, sangat cool. Ini mirip Devil May Cry ini. Ini mah Devil May Cry. Ya gak sih? Endrain, ini saya tahu ada perangkap. Okay. Waduh, kayaknya sangar nih demon yang ini. Okay. Mundur-mundur sedikit. Nah, okay. And then we got... Sangat easy. Blood everywhere. Yeah, more victory. Tapi cuma 2 bintang. Clear within. Kita kurang cepat. Freaking damn it. Darn it, man. Okay, cool. Gak apa-apa. Yang penting kita berhasil lah. Di level 3. Apa ini? Saya tidak lihat tuh kenapa dia ada di situ itu. Taraman itu kampret. Dash. Leviathan ring. What does that even mean?
Nah, ini itu kan ada perangkap insider. Gila, berasa Dante, men, berasa Dante. Wow, ada ular. Ular lari lurus di Loraro. Waica, aicai, uppercut, slash, and then, nah, there you go. Ha, hi, ha. Ha, hi, hu, ha. Ha, hi, hu, ha. Hi, ha, hu, and then, ha, hi, uppercut. Sangat cool sekali game ini, ya ampun. Damage taken less 25%, saya menerima lebih baik damage dari yang diperlukan. 2 bintang lagi. Ah, sial. Oke, jadi ini game-nya sesimple ini ya. What is that? Oh, it's snake. Dice snake. Lah ini yang sangar nih, ini yang sangar musuhnya nih. Jadi harus di ya itu harus di. Saya enggak mempunyai ekspresi kata-kata yang appropriate untuk situasi tadi ya, saya bilang awas di, dan di luar kamar saya ada yang lagi ngeskap. Itu kalian dengar enggak? Itu ada yang lagi potong kayu ke apa gitu. Bodoh lah, yang penting berhasil. Nah, ini baru 3 bintang kan. Dapat apa itu, Serpent Amulet Endurance. Ya, terserah lah. Red Swamp. Again, masih di rawa-rawa kita nyai. Kapan kita keluar dari rawa-rawa ini, men? Oke. Okay. Hampir saya kita kena dari serangan. Kok bisa dia nyerang? Ah, kampret. Gak bakalan 3 bintang nih kalau gini. Makan nih, dash. Iya, ha. Tuh yang nyekap minta tolong ini hero-nya jadi keganggu ini gara-gara lu. Bukan hero-nya juga sih, tapi sayanya ini yang ngerekam. Hampir aja itu tadi. Kayaknya ini saya nerima damage-nya udah lebih dari 25%. Ini bakalan ini enggak dapat 3 bintang kitanya. Sudah pasti ya. Itu kan udah 64%. Udah. Nyerah. Yalah. Enggak apa-apa, yang penting bisa lolos dari level tersebut. Masih di swamp dong. Banyak sekali demon di rawa-rawa ini. Jangan gitu. Ini Sahir ini musuhnya kadang-kadang kebal, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang gampang dibunuh, kadang-kadang dia mukulin kita juga bisa. Oh, this that's a boss, man. Boss Naga Queen the Two, Ratu Naga kedua. Is that even a freaking name? Why even is that? Naga Queen kedua. Yang satunya mana? Yang saya, aduh tuh kena kan. Jangan. Nah, gitu. Lo apa itu? Oh, kirain dia mau menggunakan ultimate-nya dia. Dia mempunyai 2 lapis darah, men. Seru ini, kampret. Aduh, loncat. Tadi tuh loncat nih. Jangan dash. Itu tadi juga dash. Oh boy, this is bad. I might be have a problem. Wow. Ada fatality-nya, coy. Damage taken less than we failed even at 80%, we failed untuk mendapatkan bintang. Ada ceritanya, coy. Aurora, the holy land, was granted a gift, a child, a princess of light, and with it an unending and all-devouring curse, the Black Death. King Luther entrusted his guardian General Maximus to set out. Brave soul, will you be our savior
or our doom. So much blood, man. Or our doom. Oke, jadi ceritanya simpel. Kita diutus oleh seorang raja dan ya pokoknya itu. Seorang raja dan kita out. Dan kita sebagai ini demon hunter. Ini demon hunter bukan sih? Ya tadi saya ngarang ya. Pokoknya kita apakah kita akan menjadi hero atau menjadi doom dari kerajaan tersebut? Saya tidak mengerti apa doomnya, apa efek doomnya dengan membunuh ini demon. Kan biasanya ini baik kan gitu, positif kan? Demon kan biasanya yang ini, yang bikin rusuh gitu. Apakah dengan membunuh demon ini kita kerajaannya ada peluang untuk hancur juga gitu? Karena kita saya mau ngomong apa ini, I don't have a freaking point, but ya kalian ditangkap secukupnya aja itu kalimat saya yang dari level 5 complete. Masih di rawa ini, kapan ini? Oh ya, saya lupa bilang ini masih beta test ya game ini, jadi kalau belum tamat ya mungkin karena emang belum selesai gamenya, tuh beta test gitu. Makanya kan beta test bukan alpha test. Is that even a joke? That's not a joke. That's not even funny, man. Tadi garing banget sumpah. Au! Saya sudah menghindar, Bapak. Bapak, hey, Bapak. Hai, makan tuh kulit. Hey. Ya. Kampang lu ular, kampang. Kenapa dari jauh lu gitu licik? Saya kan lagi melawan temen lu yang itu saya lupa dia bisa nyerang belakang. Udah. Nah, jangan dilama-lamain gitu. Dan ini kita cuma dapat satu bintang. Oke. Okay. It's fine, yang penting bisa lolos.